Pemirsa, tokoh superhero Batman hadir dalam gebiar vaksinasi Merdeka Anak di gedung BSCC Dome, Kota Balikpapan. Cara ini dilakukan untuk mensukseskan vaksinasi bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di Kalimantan Timur. Ada yang istimewa dalam gebiar vaksinasi Merdeka di gedung BSCC Dome, Kota Balikpapan beberapa waktu yang lalu. Salah satunya dengan kehadiran Batman. Kehadiran tokoh superhero dari DC Comics ini untuk memeriahkan sekaligus menghibur anak-anak yang antusias mengikuti vaksinasi massal bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun bukanlah pertama kali digelar di Balikpapan. Sebelumnya vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun pernah digelar pada Desember 2021 lalu. Kali ini gebiar vaksinasi dihadiri langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, didampingi Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Haryanto dan pejabat utama Polda Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini Irjen Pol Imam Sugiarno juga menegaskan pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi anak dengan tujuan mempercepat mendapatkan perlindungan dari COVID-19 agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% segera bisa dilaksanakan di Kota Balikpapan. Kan PAUD kita itu kan jumlah 600-an lebih. Khusus PAUD minggu depan ini mudah-mudahan 2 hari kita tuntaskan. Ditambah lagi anak usia 6 sampai 11 kita tambah di dalam PAUD nanti itu. Mudah-mudahan minggu depan Pak Titi berapa tadi capaian kita 2000-an coba kita kejar untuk minggu depan. Sementara itu, vaksinasi juga terus digencarkan oleh pihak kepolisian, dinas kesehatan, dan pihak-pihak terkait secara door-to-door untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di pedalaman Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.